Kinerja tim anggaran pemerintah daerah TPAD di kepemerintahan daerah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Ia masih menjadi pusat perhatian publik pasalnya. Adanya dugaan dalam ketidakstabilan ekonomi daerah ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat yang terlibat dalam roda kepemerintahan. Bukan tanpa sebab dan alasan yang jelas. Jika melihat situasi dan kondisi keadaan Rokan Hilir yang saat ini dihebohkan terkait perekonomian daerah yang diduga mengalami sendatan disinyalir akan sangat berdampak pada kemajuan daerah itu sendiri. Hal tersebut berkesesuaian terhadap pantauan pilar keempat demokrasi pembangunan nasional sejak beberapa waktu lalu hingga kini Selasa 21 Mei 2024. Yang mana sederetan persoalan terkait keuangan daerah ini masih jadi persoalan oleh sejumlah pihak. Sementara itu Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah TPAD yang dipimpin oleh Fauzi yang saat ini menjabat sebagai Sekda Rokan Hilir menyebut bahwa keuangan daerah stabil dan solid demikian yang pernah terbit di pemberitaan media. Keterangan dari Kepala Bagian Keuangan Kabag Keuangan di Ruang Lingkup Sekda Rokan Hilir menyebut bahwa teruntuk di Ruang Sekda. Kita masih mempersiapkan untuk pembayaran gaji di bulan Maret dan sisanya masih berproses secara administrasinya. Ucap Nurmansyah saat diwawancarai wartawan di ruangan kantor kerjanya Selasa siang. Nurmansyah juga menyebut mudah-mudahan keuangan daerah kita stabil dan bisa menyelesaikan masalah gaji TPP dan juga honorer. Sementara itu di sisi lain terkait persoalan tersebut. Tak hanya masalah tunda bayar yang sedang dikeluhkan, bahkan beberapa OPD daerah belum menerima gaji. Hal yang sama juga dialami oleh pemerintah desa. Dari bagian Siapi Api Rokan Hilir Provinsi Riau, reporter Palapa TV Handoko Afriyadi melaporkan. Hadapi yang waktu libur nih ya, mungkin ada tanggal merah ataupun segala macamnya. Itu kan pemerintah jam kantornya sejak hari Kamis, Jumat, Sabtu, bahkan Minggu itu kan libur tuh Pak. Apakah waktu kerja hanya satu hari bisa menyelesaikan persoalan ini Pak? Kalau untuk di kita, mudah-mudahan bisa selesai untuk yang di sekdanya kan gitu kan. Kita kan hanya proses pengajuan SPP dan SPM-nya. Sedangkan nanti setelah SPP SPM-nya selesai dan administrasinya lengkap, itu kan kita ajukan ke BPKD. Nanti mungkin di proses BPKD-nya lagi ini. Nah ini pun mudah-mudahan memang informasinya mudah-mudahan memang sudah masuk. Jadi tidak ada kendala lagi, mudah-mudahan tidak ada kendala lagi untuk proses pembayaran lebih lanjutnya. Baik, terima kasih. TPP pegawai, ini sedang kita siapkan juga administrasinya satu bulan untuk proses pencairannya. Baik, dalam hal ini Pak, tadi Bapak katakan bahwa untuk di bulan Maret, April, dan Mei, hanya saja di sini yang diselesaikan dulu di bulan Maret. Ini kendalanya seperti apa Pak? Bukankah dari bulan Maret, April, bahkan Mei juga mengalami hal yang sama? Apa yang membuat sehingga pemerintah daerah masih bertahap cara menyelesaikan pembayaran gaji baik honorer maupun pegawai? Mungkin secara pastinya saya kurang paham, tapi mungkin ketersediaan uang kita yang di kasda. Tapi kalau untuk gaji bulan Mei ini kan memang belum, ini kan masih bulan berjalan kan gitu kan. Mudah-mudahan untuk gaji bulan April nanti mungkin biasanya begitu selesai gaji Maret mungkin mudah-mudahan nanti langsung menyusul lagi kalau ketersediaan uang kita mungkin informasinya akan ada uang masuk nih kan gitu kan. Mudah-mudahan nanti begitu Maret selesai, mungkin langsung disusul oleh April, mudah-mudahan itu yang kita harapkan. Dengan keluhan para honorer ataupun dengan isu yang beredar saat ini yang mengatakan gaji TPP, bahkan honorer juga belum menerima gaji dari pemerintah ini, alasannya bagaimana Pak yang Pak Norman sendiri ketahui terutama di dalam lingkup Sekda Rokan Hilir? Mungkin ini untuk gaji yang di Sekda, gaji honorer itu memang yang sudah dibayarkan bulan Januari, bulan Februari. Sedangkan yang lainnya untuk gaji bulan Maret dan April ini memang belum. Nah, tadi pagi saya sudah dapat informasi bahwa untuk proses pengajuan gaji bulan Maret ini sudah dapat diajukan. Ini sedang kita coba tadi gesah, kebetulan tadi Pak ini datang ke sini, itu saya sedang menyiapkan administrasi itu kan gitu kan. Mudah-mudahan ini
dalam hari ini atau paling lambat besok pagi mungkin sudah selesai kita siapkan administrasi untuk pemerintahan.